hari kiamat untuk mereka hari ini akan sedikit berbeda dari yang dulu kita pernah lakukan pertama. Mungkin di saat yang pertama, Omen tidak tahu benar? Ya, aku nggak ada. Intinya Omen, singkatnya gini deh. Apa? Apakah kamu ingin membalas dendam kepada Asgard? Lebih apa? Tepatnya ke Maji. Ke Maji, oke. Okay. Yeah. Kenapa kan aku diinjer kemarin? Aku diinjer. Gue bilang aja. Ragnarok, hari kiamat hari ini akan benar-benar memusnahkan Asgard. Tapi meledakan Asgard bukanlah misi utama kita. Karena kalau kita ledakin, mereka bisa bangun ulang, bangun ulang, bangun ulang. Asgard tidak akan mati. Asgard akan selalu ada dan ada di tanah itu. Gue kemarin udah sempat membuat rencana dengan 13. Intinya, percaya sama gue, ikutin kata-kata gue. Malam ini Asgard akan susah untuk berdiri lagi. Mungkin kalian penasaran bagaimana caranya kita bisa bikin Asgard sampai segitunya. Kalian tunggu aja nanti. Sekarang pertanyaan gue, apakah kalian udah siap? Siap. Siap. Let's go, Bi. Ayo, Captain. Rendang di. Wow. Jadi gak ini. Sana. Jadi ini Ubi grinding, nge-build. Ini Ubi grinding. Wow. Aku punya satu kabar yang bagus buat kalian. Selain karena hari ini adalah Ragnarok 2 yang harusnya ini bakal jadi perang terbesar pertamaku, dan ada satu hal lagi yang sangat keren dan kalian harus lihat. Kalian ingat karakter ini? Ya, ini adalah Moen. Tapi hari ini Moen bakal berubah menjadi Omen. Ha ha ha. Ha 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 ha. Oh man bro, di sini Omen. Dan itu adalah sisi gelapku. Kita bakal berperang pakai ini ya. Oke. Gua perlu speed potion. Speed potion mana? Tadi udah gua kasih one. Gua berpengen tiga, gua cuma pegang tiga, gua cuma pegang tiga. Hah? Mau dong? Gua cukup ga? Tapi bawa berapa stock? Jangan ngecas aja. Oh ya benar, stock jangan ngecas aja. Mana? Walau we. Oh my god. Makasih 13. Golden apple pada bawa berapa stack? Gua bakal just in case gua bakal bawa beberapa ini ya. Di sini ya. Stack. Oh. Nah, ini ada kekurangan enggak? Aku kayak kurang golden apple deh. Oh, gua juga perlu shield sih, Siapa yang bawa TNT? Di bawah kan? Soal TNT di mana? Di TNT di atas. Oh, di atas ada. Nggak, yang mau carry TNT. Eh, bagaimana kalau satu stack ya? Aku cuma bisa bawa 3-4 stack TNT. Oke, gini. Nggak ada. Bentar, kalian yang bisa beli yang TNT bawa satu orang. Jadi satu orang tugasnya ngeledak-ledakin. Satu orang gua minta tugasnya siapa yang bisa nutupin beacon? Pakai obsidian ya? Iya, nutupin atas beaconnya pakai obsidian aja. Kalau ada aku apa warpet itu yang pohon-pohonnya itu lebih bagus sih, soalnya itu kan dia posisi dia bikinnya ada di mana sih? Warpet. Iya kan kelihatan menjulang ke atas gitu kan, ada cahaya gitu. Harus saya udah kalau masih ada lagi bawa nanti taruh ender chest aja nanti jeri. Udah kalau gitu gua rasa kita langsung cut saja. Kita langsung mulai pergerakan kita daripada kita menunggu lama di sini, benar? Oke. Okay? Yes. Hati-hati. Asgard pasti punya Asgard pernah terkena penyerangan dari Ragnarok ini. Pasti sekarang mereka ada persiapan, oke? Okay? Jangan lengah. Aku harus pakai lepas segel kayak gini, guys. Semuanya ayo kita jalan. Oke, udah siap nih, udah siap nih. Mana, Bang? Aku harus lepas segel coy biar enggak nge-lag. Tetap nge-lag gara-gara pakai karakter ini. Ini di sini nih, Om. Aku bawa juga. Aku pengen bawa ini sih. TNT. Oke, okay, harusnya ini lagi pada siap-siap deh. Kayaknya pada kemana ini? Dark Nether. Pada duluan.
Dadah, 13. Dadah. Dadah. Kita berapa? Berenam kita ya? Enam. Iya, berenam. Berenam. Mari kita laksanakan. Bawa tadi, kamu kan Najul? Iya, iya. Aku pegang. Najul. Ready, I'm ready. Aku lepas segel shader, guys. Lepas segel biar kagak nge-lag. Skip boleh, habis kita boleh. Tapi ya jangan sampai friendly fire lah kalau bisa. By the way, gue ada jalan pintas. Oh iya kah? Jalan pintas saya. Ya, ini, kali ini nggak tersesat kok. Gue udah ngecek, double check. Oke. Okay. Serius? Ya. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Kita bakal menuju ke Asgard. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kita masuk. Gua minta kalian tetap belakang gua. Kalau ada mereka, jangan langsung nyerang. Ngobrol lo, obrolin dulu. Gua mau bahas sesuatu sama mereka. Baru setelah itulah nanti kita mulai pertarungan kita, oke? Okay? Oke. Okay. Gua nanti kasih ababa. Gua kasih ababa. Gas, oke? Okay? Alright. Ingat, enggak gua mana? Siapa yang mau block? Aku bawa beacon. Aku bawa obsidian. Oke, okay, kamu block beacon ya. Oke. Okay? Kalau gitu all hail Ragnarok. Let's go. All hail. Di Asgard kata. Today is the day. Udah ready. Kita datang. Ragnarok. Kenapa? Hah? Mana Maji? Kenapa? Buat apa nyari Maji? Gak butuh lah. Kalian ceritaan melawan Ragnarok tanpa Maji? Iya, itu loh di atas. Dari antara kalian semua yang bisa bertarung tuh cuma si Maji. Maji! Gak mungkin kalian gak akan bertahan dengan tanpa Maji sekarang buat ya. Gini, Asgardian siap, men. Apa? Asgardian siap. Coba gua tanya, emang lu siap gimana sih? Lu bilang kiamat kan? Ya gua bilang kiamat. Asgardian. Terang. Loh. Lah, jatuh dua-duanya, men. Bro. Tapi lah, mati enggak mati ya? Aju bukan Aju, kan? Aju kan? Enggak. Bukan Aju kan? Enggak. Ini siapa? Lah, kita harus naik. Kita enggak bisa di sini. Okay. Bikin tangga sini. Aduh anji. Bikin tangga. Anjir mati. Holy fucking shit, bro. Nyaris gua, Cok. Nyari. Siapa lagi tadi mati? Hati ya. Anjir gimana? Kita masuk ke dalam. Anjir mana? Anjir. Berarti kita aman semua. Cintem. Cintem. Cita mana? Cita menghilang kan? Mati. Cita mati. Nih. Cita mati. Naik aja dah. Jir. Lama. Orang kayak gitu, man. Udah trap. Mereka jadi mainnya pakai trap. Bisa. Sekarang okay. Mereka tuh pakai trap. Santai. Gua ada rencana lain. Naik lu. Hati-hati. Okay. Enggak. Bertarung jangan di dekat area sini, oke? Okay? Jatuh itu fatal lagi. Tadi gua anjing keluar. Untung gua kok masih hidup lah anjingnya. Ya. Aku enderpal. Iya, gua juga enderpal. Ya. Naik mana? Kita mau naik atas gimana? Sini harusnya. Nyasar anjir. Kayu bungsel. Enggak. Untuk keluar atas mana? Oh, kurang naik lagi. Udah. Naik lewat sini. Ada skill yang main enggak pakai? Oke. Mereka pasti ada persiapan.
kita sedikit lengah aja tadi. Sorry. Itu juga salah dari guanya. Kita sedikit lengah. Ya lu, gua nunggu apa-apa dari lu sih. Iya, bener. Gua juga kaget tiba-tiba lantai ngedrop. Ya, dua kali loh itu. Iya, makanya dua kali tadi ngedropnya. Tenang guys, it's okay, all good. All good. Gua cuma khawatir kalau Ajul mati, udah itu doang sebenarnya. Iya, dia yang bawa soalnya senjata ini juga. Sama kamu, Sandy. Kita bertarung jangan ke daerah asalnya. Sepertinya mereka daerahnya udah yang diambilnya yang pas bagian-bagian apa namanya? Jalan. Bagian mau entrance. Shuffle, iya. Siapa mau shuffle? Gua mau shuffle. Ada. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mereka enggak bisa ngelawan kita tanpa Maji. Ya kan, bener enggak? Iya. Mereka jadi melawan kita pakai trap doang. Gua enggak tahu ini Maji kemana ini. Tadi Maji aneh. Tadi ada enggak sih? Tadi gua lihat di atap dia. Di pohon, di pohon. Di pohon dia. Hah? Kan hilang. Ini. Welcome back, baby. Ini ada coming to me. Satu Maji atau tuh? Ada Marendra juga. Tadi ada juga di atas pohon situ lah. Wah. Oke. Okay. Plan. Gua ada plan selanjutnya. Dia ngumpul tuh. Mereka persiapan buat ini kah? Formasi kah? Mereka ngumpul gak sih itu? Itu kayaknya formasi buat perang deh. Jadi gitu mainnya. Pakai trap. Itu per satu. Oh jadi ada lebih, gitu ya. Makan ini. Kalian nangkap kita di saat kita lengah. Gua akuin. Salah satu member kita juga ada yang mati kok. Oh. Gua akuin. Hebat kamu Asgard. Of course. Mereka nempel semua. Gini Asgard. Kalian tahu gak sih? Mau apa lagi sih? Visi misi dari kiamat itu apa? Sekarang gua tanya. Apa? Visi misi dari kiamat itu buat ngehancurin kalian sampai ke akar-akarnya. Oh. Wow. Oh, damn. Menakutkan. Siapin Jul, mereka ngumpul. Santai aja. Bikin. Jadi sekarang gini deh. Kalau misalnya gue bunuh kalian. Mundur. Siap segel, oke? Segel? Maji! 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 Kau? Apa? Mana senjatamu? Coba keluarkan. Aku mau nanya sesuatu, Maji. Apa? Apakah kamu sudah mendapatkan informasinya? Sama siapa lagi? Loh! Tunggu sebentar! Kenapa dia bisa pakai topeng? Kok? What? Masih? Tunggu dulu. Itu. Let's go. Tutup ikan. Udah. Oh, satu mati. Cuman mati. Tutup ikan. Oh, Maji. Tunggu sebentar. Itu kenapa bisa begitu? Bikin mana lagi nih? Itu udah ditutup satu. Bisa. Maji. Ini bukan lu, Maji. Tunggu, itu Maji. Itu Maji nyerang temannya sendiri. Dan kenapa dia tiba-tiba pakai topeng? Kayaknya bikin udah mulai peledakan. Misi peledakan. Mereka sudah tidak punya satria terkuat mereka. Asgard sudah tidak memiliki satria terkuat mereka. Asgard bisa apa? Kok? Tanpa Maji. Kok bisa? Oh itu tuh. Manis banget. Battle.
Kagak ada bikin lagi kan? Di sini gak ada beacon. Ini lagi pada nyerang. Ikutan ah. Ikutan ah. Come on. Tuh Maji nyerang temennya sendiri. Orang cuma ngeliatin loh. Oh, gue cuma ngeliatin. Semuanya dibantai sama Maji. Ini gue liat build. Nah, lebih besar, cuma areanya aja besar lebih dari Ragnarok. Lebih berbattle. Aku gak mau battle di samping orang yang megang senjata. Kabur. Oh, kabur. This is Asgardian! Udah mati, men. Lu masih mau mencoba bertarung. This is Asgardian! Belakang rumah, belakang rumah. This is Asgardian, bitch! Di bawah dia. Di dalam, ya, di dalam. Sini. Kamu mau nyerang di dalam rumahnya? Hati-hati, Fred. Hati-hati, kita akan membuat kiamatnya sendiri. Oh, fuck. Dia udah mati, dia udah mati. What the hell? Lihat saja nanti. Kita akan membuat kiamat untuk kalian semua. Lihat saja nanti. Ya kan? Lu bisa. Terutama kau. Belum, enggak tahu ada yang lari, ada yang lari. Ada yang lari. Sono deh coba. Ubi mana? Ubi tadi ngejar. Gua lari dulu. Gua keluar dari rumah, gua bunuh lo. Lu diancam. Diancam tidur. Lu aku tidur. Tenang, tenang. Kita bisa bicarakan tenang ini, oke? Okay? Kita bisa bicarakan tenang ini, oke? Okay? Gak perlu dibicarakan. Tidak mungkin lah seorang Ragnarok sebegitu lemahnya untuk membunuh orang yang tidak mempunyai armor. Lu diem lu, bisa diem gak? Brecek. Brecek. Tembak Ajul. Tembak. Tembak. Diam. Tembak. Tembak. Gue mau black hole tapi takut kena temen, Jok. Ya temen tahu cara ngatasin ya kan? Dan kita sudah kita tahu cara kata sinyal. Aduh jangan kok. Kayak dia nembak dari belakang. Oh itu dia orang yang nyerang kemarin itu tuh yang pada marahin aku tuh. Narendra mau dibunuh. Narendra mau dibunuh nggak? Bunuh aja semua. Harusnya Asgard sih. Gak tahu dia ngapain di sini masalahnya. Apa ini? Dia nggak nyari mati terus nanti playing victim kan? Ini nggak betul juga sih. Nggak sih. Apa? Lagi kan Wanda juga udah tahu kan ini hari untuk Asgard diserang. Iya. Hari ini kenapa sepi banget? Itu tuh lagi kejar-kejar tuh. Pada lari-lari. Iya. Kagak ada bikin lagi kan? Nggak ada. Ya, dia keluar. Keluar dari kasur. Wah, keluar dari kasur. Iya beda pertama. Ya, biarin aja. Patungnya masih apa? Kamu tadi ada. Kalau kamu mau nyari Narendra, tadi Narendra lari-lari di arah sana. Enggak, gua nggak ada usaha sama sekali. Di. Well, kita harus welcome-in gak sih Ubi? Kok bisa dia? Jangan diambil. Itu ada satu dari mereka di sana, di balik pilar. Narendra siapa? Narendra. Biarin aja. Ini selesai. Narendra. Kau masih punya TNT ya, Jerry? Yes. Ledakan village di depan sampai ke akar-akar. Let's go, guys. Mau dong. Itunya. Juga udah nggak ada orang bagi aku kita kan lah
masih nyerang. Lain. Wah, siapa itu? Si, enggak tahu itu siapa itu. Tanian diledakkan. Oh, dikejar Maji itu, dikejar Maji. Aku udah panas juga. Ubi menyuruh untuk meratakan. Why not? Oh, gak boleh kasih. Miss Aim, gak bang? Miss Aim, gak bang? Yeah. Hashtag 2, gak bang? Hahaha. Lah, meledak semua. Woi. Ini kena ini. Eh, sorry. Malah bukan aku, bukan aku. Jangan jadi malah aku. Ah. Wow. Sorry, masih ngumpet tuh. Mana tuh? Itu tuh. Oh iya tuh. Dia mencoba lagi menembak. Ayo, mau kerja nggak? Mau kerja nggak? Ajar aja kali. Oh, sorry. Oh, aku kena weakness. Aku kena weakness. Oh, dia terapat. Iya, kabur. Dia terapat, dia terapat. Ender kali ya, Ender kali. Tadi tuh Maggie gak sih? Maggie deh. Ada Maggie. Tadi kamu dia sama Maggie sih, sama Maggie. Nah, biar sama ya, Maggie. The end of Asgard. Akhir dari Asgard telah datang. Siapa yang berani melawan Ragnarok? Siap-siap aja. Atedi, okay. Jangan sampai jatuh lagi. Jatuh lagi, jelek banget. Sumpah ini gak lucu. Ah! Eh, jatuh menun! Serius? Serius? Orang natang maut anjing. Wow! Natang maut, natang maut. Dua kali, gak bang? Orang goblok, orang goblok. Dua kali. Anak Maji. Wow! Emang apa sih? Akselnya kenapa sih? Dibunuhin lah. Kenapa? Lihat lu. Kenapa? Eh, gue ya, tahu dibunuhin, gue tahu punya si ini. Ini siapa? Maji. Itu punya Maji. Iya, Maji. Jadi Ya, tadi tunggu Maji itu kenapa Maji bisa? Masih belum ada penjelasan sih. What the fuck is this? Eh, Citam, welcome back Citam. Itu kenapa? Ini siapa anjing? Kenapa? Itu siapa, Bubi? Itu Maji. What the fuck? Maji. Men, gue mati, men. Jadi mana? Iya. Jelek banget. Jadi mana? Jelek banget matinya anjing. Welcome Maji. Welcome. Welcome Maji. Welcome. Dengan ini berarti. Lah kemana sini? Yah, yah. Welcome to the hell. Bodoh banget sumpah. Welcome. Udah langsung jatuh. Welcome. Eh, sini udah nih. Jatuh. Balikan. Anjing, anjing. Sini sini sini. Balik. Bodoh banget semua. Wow. Aduh. Dan sekarang ya, seperti yang aku bilang tadi, Ragnarok punya 3 senjata legendaris. Dan apa? Kehancuran dunia kah? Kita enggak tahu ya. Rencana Ubi gimana? Aku enggak tahu. Kita tinggal nunggu dia menjelaskan semuanya aja. 13. Maji masih di Nether. Bukan dengan Nether di Nether. Lah Jerry Black. Jerry juga Jerry di pasti Jerry di Black sama Maji. Sama Jerry, sama Jerry. Astaga. Yang buta siapa sih Bang di sini Bang? Astaga. Enggak tahu ngatain gua apa sendirinya di kebutan. Woi 13. Jerry lagi buta map. Woi 13. Kayaknya rencana berjalan dengan aman. Woi Obi. Ada korban kah? Obi. Ada. Jadi sempat ada suara-suara kresek-kresek di sini. Ada. Kenapa? Ini bau gimana? Ya, nanti kita inilah oper kerja. Oh, enggak, dibalikin dulu nih. Kalau begitu mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu, ada yang mau bertanya sesuatu. Obi. Kenapa dia bisa kesini? Kenapa? Mumpung ada anggota baru.
Lo gak mau ada kayak peresmian tempat ini gitu? Belum jadi juga ya. Ini nanti ya gak sih? Belum, bener sih kata 13 kan? Begini, gue minta kau berdiri di sana, kau berdiri. Kenapa? Coba di tengah. Eh, kau berdiri. Begini, oke? Apa? Apa itu? Selama kita pembangunan ini, ini juga untuk Maji ya. Maji, kau dengar Maji ya. Tempat ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Walaupun gue percaya sama kalian, walaupun kalian adalah rekan-rekan gue yang tetap yang ingin menjalankan visi misi yang sama kayak gue, tetap tidak menutup kemungkinan kalian bisa mencepu markas ini atau berkhianat dengan kita. Bagaimana kalau kita semua tanda tangan kontrak? Siapapun yang mencepukan, memberitahu lokasi markas ini ke siapapun di luar Ragnarok, mau itu secara sengaja atau tidak sengaja, akan kita bunuh sampai nyawa kalian tidak akan ada lagi di dunia ini. Well, 13, apakah kau sudah menyiapkan bukunya? Udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, real, dude, ya. Real. Satu ya, berarti ya. Dan Kaira. Tulisannya Maji apa? Belum? Oh, Maji belum ya? Tulisannya gini, gue minta kalian sekarang semua, kalian belum sign, kalian belum sign kan? Belum. Gue mau kalian semua sekarang tulis apa yang gue diktein, oke? Okay? Okay. Termasuk kau juga, 13. Oke. Okay. Dengan ini, Saya bersumpah. Jika saya secara sengaja atau tidak sengaja memberitahu lokasi dari markas ini kepada orang lain selain Ragnarok, aku siap hingga nyawaku habis. Sign semua kasih ke gue sekarang. Gue minta satu orang pegangin golden apple gue. Gimana? Sudah kelar Ajul? Desain ya? Kaira. Namanya apa? Apa namanya kontrak, gak salah? Kontrak aja, kontrak apapun terserah. Nih. Oke. Kalau begitu semua buku gue simpan. Ada yang ingin menambahkan sesuatu lagi? Ya, kalau gak ada gue mau pinjem di... Bentar. Yaudah, kalian pada tunggu sini. Gue mau ngobrol sama 13 sebentar. Anggap aja rumah sendiri ya, Maji. Well, gimana Maji? Interogasi ini. Ini bisa nih, ada member baru, guys. Bisa gak buat saat ini gak usah ngomong sama gue dulu? Gue harap minta semuanya berdiri. Ah, gue baru duduk. Minta semua berdiri, tegak. Jangan berdempetan, semuanya rada senggang dikit. Gue rasa malam ini kita berhasil menghancurkan Asgard, benar? Benar. Ya, yeah, benar. Ingat dengan perjanjian kalian. Oke, ingat dengan buku yang kalian udah tulis. Ragnarok sudah semakin banyak. Ya, kalian tahu lah. Bisa muncul lebih banyak bahaya, benar? Benar. Benar. Untuk ini gue mau nanya dulu ke Maji. Maji, orang itu emang pernah menceritakan ke kamu masalah persetujuan untuk kamu masuk ke sini? Ya, gue ingat. Ya. Yeah. Orang lain. Laksanakan aku gitu. Orang lain selain 13. Lah, tunggu dulu. Hah? Kejar. Ini apa? Tunggu. Eh. Ubi. What the fuck you doing? Tunggu. Kau serius enggak apa? Tunggu kawan kau. Gue cari. Untuk Ragnarok, apa yang enggak pengorbanan juga memang diperlukan kan? Well. Santai aja. Enggak usah pedulin masalah itu. Intinya siap-siaga untuk kedepannya. Mulai sekarang. Orang yang sedang diserang oleh Maji bukanlah bagian dari Ragnarok lagi. Tapi dia... Wait. Oh, gimana? Bentar.
Kalau gitu kita bisa aja salah satu dari kita jadi kayak Citem juga. Hah? Maksudnya? Nah, dia mati. Tunggu. Maji, apa maksudnya? Kasih dia armor. Kau pegang armornya dia gak? Nah, gua mau megang armor-armor lah. Di sana. Ya udah. Abis ini dicepu sama dia, dia udah punya kontrak. Enggak, kalau gini Ubi, bisa aja nextnya salah satu dari kita semua, selain kamu, Maji, dan 13. Aku nggak tahu siapa orang yang dibalik ini semua yang menyuruh untuk Citem dibunuh oleh Maji. Kenapa? Kau ada rasa empati buat Citem, ah? Enggak, aku nggak peduli sama siapapun. Kan kamu udah tahu, yang aku cari di dunia ini hanyalah Ubi. Ubi yang aku kenal. Intinya aku bisa menjanjikan semua orang yang ada di ruangan ini tidak akan pernah dibuang dari Ragnarok. Ingat, gue camkan baik, apa kalian camkan lagi ya, kalian dengarkan baik-baik lagi ya. Yang ada di ruangan ini tidak akan keluar dari Ragnarok. Oke, hanya itu yang aku butuhkan. Aku agak terkejut dengan hal ini. Citem. Gua rasa misi kita ini udah selesai. Good job untuk Ragnarok. Ntar aku agak shock. Aku shock. Enggak, mendingan apa? Jul, kasih trim. Kasih trim. Tunggu. Kenapa bisa Citem? Tunggu. What? Itu Ubi beneran gak sih bilangnya? Bang, sekiranya ini kira bang. Kelebihan. Kelebihan bang. Nah, jatuh lagi ya. Mana? Bablas, jatuh kemana satu orang? Itu orang ke atas gak sih? Oh enggak, dia orang baru. Tim aja orang baru. Lah, bablas lagi. Siapa itu? Orang baru. Orang baru, kapan lagi kita ngasih-ngasih? Rupanya dua makhluk. Idiot tuh bersamanya. Malah naik. Mana Jerry? Jerry? Nih, tuh. Sini Jerry. Cepat. Finally. Ini kah? Yang kos kepala ya. Pakai yang fax bagus. Kayak tanduk. Bang 13 mau megang enggak? Enggak, Bang. Kamu mau? Ya ampun. Kalau aku pakai ya ampun. Astaga, bahagia banget, Bang. Karena gue yakin setiap senjata pasti bisa membuka sesuatu. Yakin senjata itu juga pasti bisa membuka sesuatu juga. Makanya lu pegang biar nanti Bang, tiap nik aku cuma satu, Bang. Kenapa? Aku butuh sweep sneak, Bang, ini, Bang. Yang paling penting, Bang, sana, Bang. Sweep sneak mah. Aku ada. Paling penting, Bang. Sini. Sweep sneak. Sini. Ya enggak mau cap buat cosplay buat. Nih, aku udah set armor nih. Nah, set armor yang warna merah buat cosplay. Ya belum diwarnain. Yo, ya udah sini, gua aja deh. Tuh warnain. Enggak, ini. Udah jadi. Set satu dong, kepala gua pusing, cok. Nah, celana gua tadi mana ya? Dia punya celana shifting gua mana? Lempar ke siapa tadi? Enggak megang. Kamu kocak. Enggak, ini kan yang warna. Oh ya, ini benar. Ah, gimana sih? Sparta bang, mana? Kebanyakan mikir. Sari, bang. Iya bang, capek bang, ini bang. Ini harusnya cuma satu track up doang bisa berganda-ganda nih bang, ayo bang. Harusnya gue yang lagi kaget bang. Harusnya gue yang masih gishok nih, gue lagi shock nih. Kaget ya tiba-tiba ya? Iya. Sabar, Trident kan masih cooldown, sabar. Jadi ketutupan. Jadi kayak ketutupan deh. Nyeri ketutupan, nyeri. Bang, gimana? Bang? Tapi kalau dari depan, oh, ketutupan.
Harusnya Maji yang di sini soalnya senjata kelihatan. Iya. Nah, ginaman, cakep. Enggak itu paling gua. Ntar, ke kananan deh, Maji kananan. Maji kananan. Wah! Sabar, ini keren banget, Cok. Lu tau gak sih? Itu pose dagger sebenarnya. Cok, ini angle-nya kemana dah? Lio, kamu ngambil juga kan, Jul? Gua, ya, ambil aja. Open pala omen ketutupan dikit, tapi ya sudahlah. Oh ini keren, beh, cakep, bener. Aduh. Juga. Aduh. Saat tingginya gitu. Siapa yang mau jadi tumbal buat pencobaan combo? Enggak. Enggak mau. Apa nih? Orang udah usai, aku masih shock, bro. Gimana masalah yang informasi itu? Kapan kita akan mulai melaksanakannya? Masalah ini piu-piu. Iya, nunggu saat yang tepat. Hah? Senjata kamu bisa nembak? Enggak, bukan nembak. Yang nanti itu kerikilnya di api dor-dor gitu. Nunggu saat yang tepat. Bulan. Oke. Okay. Kamu ngeliat, dia ngeliat ke bulan. Kita tinggal menunggu bulan purnama itu ya? Yes. Ya aku sih udah purnama gak sih? Oh enggak. Kita kapan mau uji coba ya? Ada yang mau dijadikan tumpah uji coba? Menu ada project building aja, kesana ya. Ayo kita building kan. Ayo ya. Kastil kita harus selesai nih. Ayo. Yuk selesaiin kastil yuk. Ya. Dan kastil. Yuk. Jadi nanti kita harus ngumpulin ini 1000 diamond block, oke. Sumpah Jul. Ini. Kenapa sih? Kan kemarin kita udah pengen bilang gini kan ya, buat yang bawah tuh belum digali tuh. Literally yang paling bawah. Gue masih shock nih denger cerita, tapi kenapa gak kita coba perbudak dulu itu loh, bahwa belum digali. Iya, kita belum digali. Gue gak ikut-ikutannya. Bro, bahwa belum digali, bro. Kita berdua juga literally budak ya. Jadi lu semua budak di sini, kalian semua budak. Betul. Gak, kalian semua budak kita berdua. Sumpah anjir, aku kaget banget tuh. Citem. Diusir dari Ragnarok, apa? Dia tidak bisa menggunakan topeng ini lagi bersamaku. Kita tidak bisa badek sitem lagi. Aku gak tahu apa yang dipikirkan Ubi, tapi... Masa? Aku yang diselamatkan Ubi, apakah nantinya aku bakal mengalami hal seperti itu? Aku yang diselamatkan oleh Ubi. Ubi satu-satunya penyelamatku dan... Kaira dan Jerry. Mereka adalah penyelamatku saat awal-awal aku masuk ke dunia ini. Itu bikin shock. Tidak, Citem sudah pergi. Oke guys, aku harapkan enjoy dan terhibur sama video kali ini. Ini hari yang shock banget buat aku. Shock banget. Well, aku harapkan enjoy. Mudah-mudahan kastil ini bisa selesai tepat waktu guys. Oke, okay. See you next time, bye-bye. Bye.